Selama Ramadan tahun ini, pasar wadah yang digelar di lapangan Murjani, Kota Banjarbaru selalu ramai dikunjungi masyarakat. Tidak hanya menjadi tempat untuk mencari takjil, pasar wadah ini juga menjadi satu destinasi wisata karena dibuka hingga malam hari. Berbagai wahana permainan seperti trampolin, kicir angin, dan komedi putar juga dihadirkan di pasar wadah Ramadan tahun ini. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lebih seru, lebih banyak wahananya, lebih ramai pokoknya. Dari sore. Oh, dari sore udah ya. Di sini. Berarti tadi buka di sini ya? Iya, buka di sini. Beli makanannya di mana? Beli makanannya aku di sini juga. Pedagang mengaku senang dengan dibukanya pasar wadah hingga malam hari. Hal ini bisa membantunya untuk menghabiskan dagangannya. Ya, alhamdulillah kan bisa, pendapatannya kan lumayan murah daripada kayak kita tutupnya sore kan. Apalagi kalau pas hujan gitu, alhamdulillah bisa dibilang ramai. Ya senang, Mbak, kalau jualannya habis kan senang. Pada hari-hari tertentu semakin malam, semakin banyak pengunjung yang datang, sehingga dagangannya selalu habis terjual. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.